Selamat malam, assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini, hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi, dan tentunya berisi curhatan dari apa yang sudah saya kerjakan dari pagi tadi sampai malam ini. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari libur? Apa yang Anda sedang pikirkan, apa yang sedang Anda lakukan, apakah Anda berpikir seperti biasanya, ataukah berpikir sesuatu yang berbeda? Berpikir seperti biasanya dengan logika-logika umum, berpikir dengan logika orang banyak, tentu hidup Anda sama dengan kebanyakan orang. Kalau kebanyakan orang itu hidupnya tidak nyaman, hidupnya susah, terbelit hutang, maka Anda juga pasti sama dengan mereka. Kalau Anda ikut pola pikir teman-teman Anda yang maaf juga susah hidupnya, maka pasti hidup Anda juga susah. Tapi kalau Anda mau mengganti logika Anda menjadi logikanya orang-orang yang kaya, logika orang-orang yang hidupnya enak, maka pasti hidup Anda enak. Jadi hidup manusia itu tergantung dari logikanya. Makanya saya agak lucu ketika ada orang yang mengatakan hidup jangan pakai logika. Itu namanya orang mati kalau tidak pakai logika. Hidup Anda setiap hari selalu menggunakan logika. Dari pagi Anda makan pakai logika. Buktinya Anda pakai menggunakan tangan kanan untuk makan. Kenapa bukan tangan kiri? Karena Anda di kepala Anda tertanam logika bahwa kalau makan harus tangan kanan, kalau makan harus nasi, kalau roti atau mie dianggap belum makan. Nah, ini bukti bahwa manusia tergantung logikanya. Artinya salah besar ketika ada buku, ada orang yang mengatakan jangan pakai logika, buang logikamu. Gimana cara membuangnya? Gimana cara tidak menggunakan logikanya? Ini orang biasanya belum paham apa itu logika, belum paham makna dari logika sebetulnya. Karena seharusnya bukan dibuang, bukan tidak menggunakan, tapi mengganti logika lama Anda menjadi logika yang baru. Inilah pentingnya kita belajar, kita berganti pergaulan, berganti komunitas dari teman-teman yang maaf, susah bergabung dengan teman-teman yang lebih kaya. Orang kadang takut masuk ke zonanya orang kaya. Akhirnya apa? Hidupnya juga tidak nyaman terus, gitu ya. Ada gap yang besar antara orang-orang kaya sama dengan orang-orang miskin. Gap itu sebetulnya adalah karena pergaulan saja. Orang yang miskin, orang yang dia hidupnya masih susah, takut untuk masuk ke zonanya orang kaya. Orang yang sudah kaya biasa juga tidak mau masuk ke zonanya orang miskin. Sesekali saja, tapi tidak mau. Kenapa? Karena mereka juga sudah tahu kalau saya banyak interaksi dengan orang-orang yang mikirnya negatif, nanti saya ketularan negatifnya. Ini yang harus dijaga, yang harus dipahami. Makanya Anda harus mengenali apa sih logika yang salah di kepala Anda. Apa sih logika di kepala Anda yang membuat hidup Anda kekurangan? Bukan Tuhan yang buat Anda kekurangan, bukan Tuhan yang buat Anda tidak nyaman, bukan Tuhan yang buat hidup Anda itu susah, tetapi logika di kepala Anda sendiri. Anda mau bantah kayak apapun juga, memang seperti itulah kenyataannya. Kalau ada orang yang membantah ini, maka dia kurang jauh belajarnya. Dia kurang paham memahaminya. Mengganti logika. Itu yang saya selalu tekankan di buku-buku saya, di kelas AMC. Tapi harus tahu dulu, logika mana yang diganti. Jangan hanya sekedar bilang saya kaya, saya suka uang, saya keberlimpahan. Itu bukan mengganti namanya. Kan Anda hanya memasukkan, apalagi diulang-ulang, gak ada gunanya. Sudah jelas ayatnya bahwa aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya sendiri. Merubah artinya mengganti, bukan mengulang-ulang. Oke?
Merubah. Untuk bisa merubah harus tahu apa yang dianggap salah. Lalu dirubahnya ke arah yang mana? Kalau Anda nggak tahu mana yang salah, lalu apa yang dirubah? Lalu dirubah ke arah yang gimana? Nah, ini perlunya belajar. Perlunya memahami, perlunya mengenali bagaimana kerja pikiran itu. Supaya Anda tahu bahwa, oh ternyata logika ini salah ya, padahal selama ini dianggap benar. Oh salah ternyata. Nah itulah orang yang biasanya selesai belajar kelas AMC, dia ketawa, salah ya mas ya ternyata. Selama ini menganggapnya benar, sekarang jadinya salah. Nah, menyadari kesalahan logika inilah kunci untuk merubah hidup. Kalau Anda tidak ada yang menyadarkan kalau itu salah, selamanya Anda salah. Mau Anda berganti-ganti bisnis, Anda berganti profesi, berganti tempat jualan, berganti barang jualan, sama saja. Akhirnya apa? Anda jatuh terus. Makanya ada lagu jatuh bangun gitu ya. Anda sering kan mungkin sebagian dari Anda yang mendengarkan catatan harian ini, sering ganti bisnis, bangkrut, ganti bisnis lagi, ketipu, ganti bisnis lagi, jatuh, ganti tempat jualan, kebakar, ganti bisnis lain, ketipu, sama. Lalu Anda capek kemudian mengatakan, sudahlah hidup ini dijalani aja. Anda datang ke acara-acara spiritual, sudah pasrah saja, hidup itu nggak usah dibawa stres, pasrah saja, susah ya sudah disyukuri saja yang susah itu. Nah, Anda ini sebetulnya putus asa. Akhirnya banyak orang yang dia jatuh bangun itu memilih kehidupan, maaf, spiritual. Kenapa? Karena dia nggak tahu lagi harus gimana, nggak tahu lagi harus merubah apa yang saya rubah dan harus ngerjakan apa, sehingga memilih kehidupan yang menjauh dari dunia, takut sama dunianya, karena nganggap saya tidak bisa, saya ditakdirkan Tuhan untuk susah dan sebagainya. Nah, ini yang ingin saya dobrak, ingin saya rubah, bahwa masih ada jalan, masih ada kesempatan, masih ada formula, masih ada metode untuk merubah itu semua. Itu kenapa saya buat kelas AMC-nya, saya buat online satu persatu untuk membantu Anda mengenali yang salah di mana dan bagaimana merubahnya. Kemudian apa yang harusnya kita lakukan kalau kita ingin punya keinginan. Kalau pondasi dasar ilmu AMC ini dikuasai, apapun bisnis Anda pasti bagus hasilnya. Apapun yang dikerjakan pasti maksimal hasilnya. Pondasi dasarnya dipahami, dikerjakan, bangunan atasnya pasti bagus. Tapi kalau pondasi dasarnya sudah rapuh, sudah salah, apapun yang Anda bangun pasti jatuh. Itu analoginya. Saya bilang ilmu AMC, ilmu dasar, ilmu pondasi untuk membangun semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Saya sudah di Surabaya setelah liburan 3 hari. Tadi jalan pulang dia dari Malang, mampir dulu ke Taman Dayu, kemudian ngelihat rumah sebentar, lalu kembali ke Surabaya dan membuat audio ini jam 23 lewat 25 menit. Besok Senin, selamat aktivitas, selamat semangat lagi gitu ya, dan jadilah manusia yang tahu bagaimana menggunakan logikanya. Selamat malam, assalamualaikum, dari saya Firman Pratama.